Sebab hamba duk tengok pakai gaji besar-besar pun tak ada boleh tolong ibu bapa ni nampak. Kadang-kadang tu dah kalau ibu bapa dah se tarik mata anak ke langit anak duk bodoh kok bukit tu. Gaji 450 tapi nak kelik tengok orang tua mata. Ha. Tehwe. Ha. Noh anak duk bukit. Nak kelik tak leh kerja remo. Kelik kadang-kadang cabut kerja. Tapi anak makan gaji besar tapi ketika mak habis nak habis nyawa anak tak ada nak tengok. Sebab banyak mau tengok orang duk kali ngambo gaji besar-besar apa dia ni tu tak ada nak cara ke mak lah kau. Kadang-kadang mak tu ahnyik tak kenyi badi ni mudah ni noh. Pagar mana mak mu? Tahu tak orang tua noh. Oh duk laki mak adik. Masya-Allah tabarakallah. Ha ni kena ingat weh, kena ingat budi orang tua kita ni. Kita buat lagu mana ke mak kita anak kita buat baik tu kita sikit-sikit. Kita tak mak kita ni di rumah badi. Anak kita tak kita lebih di rumah badi kita tadi. Sebab Nabi kata birrukum abaakum tabirrukum abnaukum. Birru abaakum buat baiklah oleh kamu ibu bapa kamu. Tabirrukum abnaakum nescaya buat baik akan kamu oleh anak-anak cucu kamu. Ha, ni buku ibu bapa ni kena mik cara mula. Eh, kadang-kadang kita tengok orang seorang janguk tak padah tapi kecek dengan mak lu lebih pada menanti. Cuba ya subhanallah. Teh tua janguk cuma pakar kau malah kata apa? Kering 2-3-4 ribu tapi mak jadi pun mulut dia. Masya-Allah tabarakallah. Orang ni tak selamat ni. Orang ni tak masuk syurga ni. Kata nak masuk syurga, bau syurga tak bau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Walaupun dia janguk tak dunia, walaupun dia hebat pangkat tak dunia, dia tak bahu syurga Allah Taala. Kenapa? Karena tapak kaki ibu itulah syurga bagi dia. Kita dengar tak pula Jelapi? Kisah pula Jelapi. Kenapa pula Jelapi binasa dia di tengah pula? Karena dia satu orang susah dulu. Satu orang yang miskin dulu tapi nak ngaji Mesir. Nak ngaji Mesir aleng ngaji pala boleh anak sedega di Mesir. Boleh anak sedega, bukan anak orang tamada, anak sedega. Pehera anak sedega anak orang panggil sikti. Dah yang kaya raya. Pas satu hari nak klik Zerah mak ya. Dek nak klik Zerah mak dia. Nak klik Zerah mak dia saat ni tu, mak ya po dek. Tuwe gigi pun tak ada dah. Pakar pun yak robek-robek, rambut pun yak serok kerah, tak ada sabung, cempu tak ada masa tu. Kamu dia mok pula Jelapi ni, waktu 4-3 tik ingat ke anak. Ha ni nak yak mok yak ingat ke anak. Walaupun yak huduh lah mana pun, lalapun lah mana, yak ingat ke anak yak. Yak ingat, dah yak buat malam tu tahu atau pula Jelapi nak gelik, yak pun waktu 4, weh waktu 4, saat ni tu huduh-huduh, nak wih lah ke anak. Ha nak wi ke anak ya tiba-tibanya dah siapa dia saat ni tu dah buat dah tunggulah di kau di kalah anak-anak klik main mesin dengan anak sedegang teh waktu 4-3 teh rambut pun tudung tak rembe dulu kan teh pakar pun yak sebaik dah tepi batang tepi pulang tepi kalah pula Jelapi mari dengan sedegang mari dengan orang kaya dengan masjid ti turun di tepi pula tu ha turun di tepi kalah. Kamu dia mok ya tening Jelapi kan ni. Pak bini ya janguk, bini ya anak sedega. Pak tu nak ngaku tani mok waktu pak tiga ti mati mata ya kededek. Pak Jelapi kata ana. Pak bila bini ya tak ni pia ni pai ni orang tua ni. Tak tahu orang tua mano ho ya kata mari duit tu pak ku abai ni. Bukan mok abai ni, mok abai ke mesin ni. Sebab tu orang kita jangan dia tinggi deh, dia tinggi, dia kaya bini pun janguk deh. Dia tak nampak dah mok dia ada kandung dia ni. Mok yang beranuk dia ni eh. Garu dua pohon mok ni orang panggil kau apa? Jadi jambir dia, jambir kecing dia, jambir berok. Dia tak ingat dah. Dia tak ingat dah. Kata mok duk tinggal apa? Duk ngasuh dia. Duk wipet dia. Tak tidur malam. Walaupun nyamuk sekor tak boleh ketik, nyamuk sekor nak kikir tak boleh, maknya kibah lah anak ni. Tapi anak pun bila besar mari, kaya mari, hebat mari, jinyak mok lah. Jinyak mok. Bukan mok ku eh. Dia kata biuk orang tua mana ni mari tumpak pun. Sepak pun lah tumpak tu. Pas mok yata nak, ya Allah kau yang nak kapal kulit lah tengah lah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahu tak anak pun nak dengar kau pada aku lagu ni ya Allah. Aku minta pada engkau ya Allah binasalah Jelapi ni ya Allah.
Minta membinasa je lapi dia. Dulu aku sesak pun susah. Aku cara dia, we makan dia, we minum sampai besar. Bila dia boleh anak sedaga, dia lupa ya Allah. Binasa je lapi ya Allah. Apabila mu ya doa lah tu ibu apa? Karena doa orang tino yang Tuhan tak tolak tiga gulung ni. Yang pertama doa mak terhadap anak. Yang kedua doa isteri untuk suami. Yang ketiga anak perempuan berdoa untuk ayahnya. Tiga gulungan daripada manusia perempuan ini Allah Subhanahu wa taala tak tolak doa ni. Apabila mak yo doa lagu tu ibu apa deh? Ibu mari halulah. Lapi nak klik ke Mesir, nak kapal dengan bini anak sega. Kamu dia kapal saat ni tu dah ribut mari lah. Mari ku mari besar bukit. Mari hatayakan kapal bagi pula jelapi. Dah maka hancur, maka binasa jelapi itu di tengah-tengah lah. Inilah amal nak wayak kepada adik-adik dan pula putera-puteri, saudara-saudari, pemuda-pemudi semua. Kalau kita ada buat ejek-ejek ataupun buat main-main dengan ayah dan ibu, kita kembalilah, kita maaflah kepada ibu kita, kepada bapa kita. Ketika ayah dan ibu sedia ada, kita bimbing dan ibu kita mati, ayah kita mati, kita nak minta maaf tak boleh dah. Dia minta maaf kalau ada salah dia dekat kat raya. Ya, mau maaf je nah. Bu, mau maaf bu nah. Mau wak bu sakit hati. Bu silap sana itu silap pehek. Bu marah kau ambo mau minta maaf. Gi kucuk kaki ibu. Gi minta maaf pada ibu. Wi ibu berdoa kepada kita. Wi ibu pegang kepala kita. Wi berdoa kita. Wi jadi orang yang soleh, orang yang berkat. Sebab surga kita di bawah tapak kaki ibu kita, ibu bapa.